YouTube Double Sibling. Apa lagi tempat menarik kat Melaka, guys? Kalau nak tahu, tengoklah video ni sampai habis. Jom kami bawa tempat menarik di Melaka. Kakak tunggu dan lihat tau. Okay guys, pada video kali ini kita ke Muzium Orang Asli. Tempat dia ni tak jauh pun guys, kat air keruh je. Kalau dah pada tol, dekat je. Kakak boleh datang kat sini. Sekarang kan cuti sekolah, boleh datang Melaka. Kat sini tempat dia bersih dan cantik guys. Kalau tak tahu nak pergi mana, datang je kat sini. Guys, kat sini dia ada buat macam hutan guys. Kat sini ada ayam. Ha, nampak tu, dia ada tunjuk orang-orang dia. Sebab kat sini Muzium Orang Asli. Nak tahu tak bayar dia berapa guys? Ni kat sini saya nak bagi tahu bila masuk dia di mana. Untuk budak-budak RM2 je. Orang dewasa RM3. Duit tu dikutip untuk nak buat tempat ni lah guys. Duit tu dia boleh cantikkan, buat apa-apa, beli barang. Semua tu lah guys. Jom ikut kami masuk kat dalam ni guys. Nampak mami saya tu panggil kita nak masuk dalam tu. Tengok apa ada kat dalam tu. Kakak-kakak tengok kat sini, cantik dah tempat dia. Saya masuk kat sini memang cantik lah tempat dia. Ini pakaian orang asli. Kita datang sini boleh belajar guys. Banyak benda kita boleh belajar kat sini guys. Kita tahu dia letak peta. Kita tahu dia letak kedudukan. Cari information board. Kat situ dia ada tulis sejarah orang asli. Kawan-kawan bolehlah baca kat situ tau. Bolehlah kita tambah ilmu. Kawan tengok je kami bawa ke mana saja. Menarik kan tempat ni? Saya sukalah. Orang yang pakai ni cantik ni. Sini banyak maklumat, boleh baca-baca. Kawan-kawan boleh jalan je dekat sekeliling ni. Memang kita dah bayar kat ruang bawah tadi, kita boleh jalan-jalan je. Dia tak ada kata apa-apa, sebab kita kena pusing-pusing. Apa kita penat? Ya ada maklumat boleh baca guys. Jom ikut dan sibling pusing-pusing kat dalam ni lagi. Ni kubur orang asli guys. Dekat dalam kaca ni ada hias guys. Banyak kawan-kawan yang ada hiasan dalam ni. Ada sumpit guys. Ada alat muzik. Ini alat untuk memburu guys. Nama dia sumpit. Nak tengok tak saya belakang kena sumpit? Aduh. Kawan-kawan tengoklah video ni sampai habis tau. Saya bawa kawan-kawan pergi jalan-jalan. Kita pusing satu rumah ini. Jangan bosan pula. Tengok sampai habis tau. Terima kasih tau semua tengok sampai habis. Dekat sini pula ada patung hantu guys. Gambar tengah tangkap ikan guys.
Ini pula banyak perangkap untuk tangkap haiwan. Macam-macam jenis perangkap ada. Kalau kawan-kawan nak belajar buat perangkap, tengoklah kat sini. Boleh tangkap ayam, macam-macam lagi lah. Memang menariklah untuk kita belajar. Saya suka belajar kat sini, guys. Macam-macam benda saya boleh belajar. Ini pula rumah orang asli. Guys, tahu tak macam mana bentuk dia? Mari saya tunjuk. Ada macam-macam bentuk. Ada panjang, ada tinggi. Saya sukalah tengok rumah ni. Cantik. Terima kasih semua yang menonton video kami. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye, jumpa video di akan datang. Bye. Kawan-kawan dah tahu kan kat mana? Apa lagi? Jomlah ke Museum Orang Asli. Saya nak ucapkan terima kasih semua yang sudi menonton video kami. Saya rasa gembiralah semua tengok video kami. Okay, bye.